Terima kasih oleh Ladi Angkasa Puri, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pemain industri kecil dan sederhana di Sarawak harus menguasai dimensi baharu perniagaan dalam ekonomi digital. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam teks yang dibaca timbalannya, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, dalam era serba pantas ini, masyarakat kini tiada pilihan lain jika mahu kekal seiring dengan dunia luar. Walau bagaimanapun, untuk menguasai budaya kerja baharu ini, rakyat harus mengubah cara pemikiran dan pertuturan dalam pelbagai bentuk selain berupaya menganalisis data untuk penambahbaikan dan membentuk perikatan yang strategik dengan industri lain. An individual to be more agile and open that they can fully leverage the facilities being provided to innovate and compete effectively above all. Else we must have a mindset change and embrace the new digital future. Beliau berkata demikian pada seminar tenaga kerja masa depan di Kuching yang dihadiri sekitar 200 delegasi. Pada majlis ini turut dilancarkan Akademi Kepimpinan Digital bertujuan untuk membangunkan moda insan dalam sektor kerajaan dan swasta. Majlis Daerah Limbang MDL akan bekerjasama dengan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS untuk membuat kajian aliran trafik bagi mengatasi masalah kesesakan di Bandar Limbang. Menteri Muda Pertanian Dr. Abdul Rahman Ismail berkata kajian dalam pelan induk kerajaan negeri itu bagi mengatasi kesesakan lalu lintas yang semakin teruk di Bandar Limbang dengan kebanjiran pengunjung dari Brunei Darussalam, Sabah dan Labuan terutama ketika tamu Jumaat, musim buah-buahan dan musim pesta. Tambahnya, kajian tersebut juga diperlukan bagi penambahan tempat parkir kenderaan oleh MDL dalam usaha mengatasi masalah kesesakan. Tapi jangka masa yang panjang, insya Allah dengan siapnya nanti Pan Bonnie Highway dengan laluan yang tidak melalui Bandar Limbang lama secara terus melalui jambatan kedua Sungai Limbang. Nak masuk ke Limbang ada beberapa pilihan. Waktu itu masalah lalu lintas akan dapat diatasi dengan sebaiknya. Dr. Abdul Rahman memberitahu demikian selepas majlis perasmian program Lestari Moda Insan Koperasi dan Peluang Perniagaan dan Pembiayaan di Limbang. Sementara itu, mengulas mengenai pasar malam Satu Malaysia yang sepatutnya beroperasi hujung tahun lepas, Dr. Abdul Rahman yang juga adun Bukit Kota berkata ia masih di peringkat perjanjian di antara pihak penyewa dan Sesko. Kalau sebelum ini, majlis daerah yang membuat perjanjian dengan pihak Sesko dan ia mengakibatkan masalah kalau sekiranya penyewa tidak mau membayar dan sebagainya. Jadi dah dibuat pendekatan baru, penyewa akan disuruh membuat perjanjian terus dengan pihak Sesko. Penyewa sudah dikenal pasti dan insya Allah mungkin perkara perjanjian dapat di muktamadkan pada bulan ini, insya Allah pada bulan hadapan Februari ya, akan dipindah. Jelasnya, dengan beroperasinya pasar malam Satu Malaysia nanti diharap akan menjadi tarikan baharu pengunjung di Bandar Limbang. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sebauh berdepan isu tanah mendap yang agak kritikal sekaligus menimbulkan kerisauan dalam kalangan warga sekolah. Menurut pengetua SMK Sebauh Gani Igit, keadaan tanah mendap berlaku hampir melibatkan keseluruhan struktur bangunan sekolah berkenaan. Pertama dari segi keselamatan, kedua juga dari segi keselesaan pelajar. Jadi saya sebagai pengetua sangat bimbang terhadap keselamatan pelajar-pelajar di SMK Sebauh disebabkan kerosakan-kerosakan ini. Begitu juga berkenaan dengan pendawaan elektrik di SMK Sebauh, memang kita sudah mohon, memang dah setahun lebih terutama di asrama sudah tidak berfungsi dia punya pendawaian. Tambahnya, konsultan Kementerian Pendidikan Malaysia Ikram Berhad telah membuat tafsiran berhubung keadaan tanah mendap berkenaan.
Manakala pihak Jabatan Kerja Raya pula sudah melakukan tafsiran terhadap kerosakan sistem pendawaian elektrik di asrama. Jadi harapan saya sebagai pengetua agar benda ini boleh diselesaikan dengan segera oleh pihak yang tertentu, berkaitan yang berwajib berkenaan dengan membaik pulih sekolah. Beliau menyatakan demikian kepada media semasa lawatan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Rakayah Madon yang memantau dan melihat sendiri situasi yang dihadapi SMK Sebauh. Mengulas situasi tersebut, Rakayah berkata pihaknya menunggu laporan lengkap daripada konsultan mengenai kerosakan utama yang berlaku, manakala kerosakan kecil akan dibaiki segera menerusi peruntukan sedia ada. SMK Sebauh yang terletak kira-kira 60 km dari Bandar Bintulu merupakan satu-satunya sekolah menengah yang terdapat di daerah Sebauh. Sekolah ini mempunyai 917 pelajar harian dan asrama. Sebuah stesen minyak di Jalan Kuching Semerahan hampir meletup malam tadi selepas empat individu sengaja melemparkan bom molotov di salah satu terminalnya. Berikutan itu, 11 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Semerahan dikerah ke lokasi bagi membendung api daripada terus membara. Walau bagaimanapun, kemusnahan 10% itu berjaya dikawal oleh pekerja stesen terbabit menggunakan alat pemadam api sebelum pasukan bomba tiba. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, SAC Datu Dev Kumar, pihaknya memandang serius perkara ini dan operasi mengesan keempat-empat suspek telah dikeluarkan. Enggan membuat sebarang spekulasi, pihaknya akan menyiasat kes tersebut daripada segenap sudut, sama ada melibatkan aktiviti keganasan atau sengaja sabotaj. Insiden itu merupakan yang pertama berlaku dalam tempoh 2 tahun ini di Sarawak. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 436 Kanun Keseksaan kerana khianat dengan api atau benda letupan bagi tujuan membinasakan rumah. Polis Daerah Padawan menyasarkan zero element atau sifar unsur perjudian dalam talian di kawasan tadbirannya tahun ini. Timbalan Ketua Polis Daerah Padawan DSP Merbin Lisa berkata pihaknya akan memperhebat op dadu untuk menghapuskan unsur-unsur perjudian dalam talian, terutamanya aktiviti tambah nilai selain nombor ekor haram. Kita telah sedang dan akan melaksanakan ops yang berterusan bagi mengenal pasti kegiatan perjudian jenis reload ini untuk kita berteras secara berterusan dan memastikan ianya tidak ada di kawasan hasil di kawasan IPD. Setakat 3 minggu pertama bulan ini, IPD Padawan telah melakukan 4 tangkapan di Matang dan Batu Kawah berkaitan perjudian dalam talian. Tambahnya, tahun ini juga IPD Padawan mahu meningkatkan aktiviti kepolisian komuniti menerusi penganjuran pelbagai dialog, pameran dan program untuk mengeratkan hubungan dengan masyarakat setempat. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan IPD Padawan di Siburan. DSP Merbin turut mendedahkan IPD Padawan pada tahun lepas telah merekodkan pencapaian baik, termasuk berjaya melumpuhkan 13 sindiket mencuri kenderaan dan pecah rumah, menangkap 4 penjenayah dadah selain penangkapan 2 penjenayah profesional dalam pembuatan wang palsu. Saudara, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan.